Selamat malam. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dimanapun berada di seluruh Indonesia. Marilah kita video kali ini tema kita bagaimana cara merotan kerajinan gerabah. Klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel tutorial ini terus. Ingat, subscribe itu gratis, gratis, nggak ada ruginya kamu klik tombol subscribe. Selamat menonton. Dari awal lagi. Dimasukkan. Yang ini setengah jadi. Ini baru setengah jadi ini. Ini akan. Ya, baru setengah jadi ini. Sekarang kita ulang lagi. Supaya bisa. Masuk 1, 2, 3, 4 kan? Perubahan ke berapa dia masuk? Keempat. 1, 2, 3 kelima itu. Kelima. Ya, perubahan kelima. Terus 1. Wah. Kembali cari lubang ke 6. Sebelahnya ya. So, sisakan tadi kan 5 ya sih. Iya, tiga. 1, 2, 3. Sekarang ke lubang kedua. Masuk ke lubang kedua. Tuh. Sekarang itu lagi di depan yang tadi itu masuk. Masukkan. Di sana ya masuk. Terus lubang ketiga. Ketiga. Dua, tiga. Tiga. Terus masuk lubang di depan itu. Sekarang cari lubang keempat. Dari awal lagi. Masukkan. Yang ini setengah jadi. Ini baru setengah jadi ini. Ini akan. Ya, baru setengah jadi ini. Sekarang kita ulang lagi. Supaya bisa. Itu masuk 1, 2, 3, 4 kan? Perubahan ke berapa dia masuk? Keempat. 1, 2, 3 kelima itu. Kelima. Ya, perubahan kelima. Terus 1. Kembali cari lubang ke 6. Sebelahnya ya. Masuk. Sisakan tadi kan 5 ya sih. Iya, 3. 1, 2, 3. Sekarang ke lubang kedua. Masuk ke lubang kedua. Tuh. Sekarang itu lagi di depan yang tadi itu masuk. Masukkan di sana ya masuk. Terus lubang ketiga. Ketiga. Dua, tiga. Tiga. Terus masuk lubang di depan itu. Sekarang cari lubang keempat. Dari awal lagi. Masukkan. Yang ini setengah jadi. Ini baru setengah jadi ini. Ini akan. Ya, baru setengah jadi ini. Sekarang kita ulang lagi. Supaya bisa. Itu masuk 1, 2, 3, 4 kan? Perubahan ke berapa dia masuk? Keempat. 1, 2, 3 kelima itu. Kelima. Ya, perubahan kelima. Terus 1. Wah. Kembali cari lubang ke 6. Sebelahnya ya. Masuk. Sisakan tadi kan 5 ya sih. Iya, 3. 1, 2, 3. Sekarang ke lubang kedua. Ke lubang kedua. Tuh.
Sekarang itu lagi di depan yang tadi itu masuk. Masukkan. Dari sana ya masuk. Terus lubang ketiga. Tiga. Dua, tiga. Tiga. Terus masuk lubang di depan itu. Sekarang cari lubang keempat. Nih caranya seperti tadi itu. Dimasukkan rotan selang-seling. Jaraknya 4 lubang. Jaraknya 4 lubang. Rotan awalnya jaraknya 4 lubang. Rotan awalnya jaraknya 4 lubang. Terus? Terus apa? Terus sudah disambung. Rotannya dulu bolak-balik dia. Dikembalikan lagi. Itu apa yang kelihatan? Itu tidak corona. Terus di rotan itu bolak-balik. Dibalik lagi ke nomor jaraknya 4 itu. Lagi ke sana. Lagi kembali. Tetap 4 disisakan lubangnya itu. Sekarang lagi ke lubang 5. Itu apa kelihatan? Nah, sekarang gimana nyambungnya? Ambilkan rotan lagi. Rotannya sudah habis. Sekarang dipotong, disambung. Nah, itu caranya nyambung rotan. Udah masuk. Tajam. Tajam dulu. Masukkan ke lubang. Masukkan ke lubangnya. Tetap jaraknya cari 4. Yang nomor 4. Nomor 5 sih. Disisakan 4 lubang jaraknya. Tetap 4 lubang. Empat lubang jaraknya. Coba ngomong sih dia kelihatan keluar guman. Enggak kamu corona itu. Lama sekali lubangnya terlalu kecil ini. Karena lubangnya terlalu kecil. Lama sekali nyambungnya. Penting dimasukkan. Lubang pertama disitung jaraknya 4. Masuk, sudah. Tarik. Cukup sudah. Sekarang coba itu lubang berapa itu sih jarak? 1 2 3 4 5. Oh, Mas, sekarang masuk ke lubang yang ke 6. Lagi kembali. Lubang berapa itu? Biasa tetap. Lubang ke 6, 1, 2, 6. Hei. Hah? Sayi?
kita ngulang langsung 4 lah kubur. Jarak apa ya? Pertama na jarak 4. Selalu kosong 4 jadinya ya. Lima di sini. Oke, 2 telu 4 kan? 5. Nah, ini pertama. Hitung lubangnya dulu. Bisa ambangnya? Nih, ulang dari awal. Nih. Sekarang kita habis dia penuh. Penuh. Terus ke depan terus. Lubang depan ya. Lagi sini. Kemana terus sekarang? Ini yang lubang kelima. Lubang kelima sekarang. Berarti double dia. Dia ke lubang kelima. Di double dia itu supaya menghilang. Nah, terus seperti itu. Sampai selesai. Belum saya selesai. Ya udah ya, sudah 10 menit. Semoga kalian bisa merotan seperti ini. Apa saja yang dirotan seperti ini, pinggirnya kan menjadi bagus kelihatannya itu. Ya, ini yang sudah setengah jadi. Tapi saya mau lihat dia jadi sebetulnya. Oh ya, gampang. Oke, besok kita lanjutkan. Ini rotan yang tadi itu yang sudah jadi kayak gini nih. Ini rotannya nih. Ya, ini tempat dupa ya.